Kanker serviks merupakan jenis kanker nomor 2 terbanyak di Indonesia setelah kanker payudara, sebanyak 32.469 kasus dari 348.809 kasus kanker. Sebanyak 23 orang per 100.000 penduduk menderita kanker serviks, dan 14 orang per 100.000 penduduk meninggal dunia. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Kanker serviks merupakan kumpulan sel abnormal yang dapat berkembang secara cepat pada leher rahim. Apa gejalanya? Pendarahan tidak wajar pada vagina. Vagina mengeluarkan cairan tidak normal yang berbau menyengat. Siklus menstruasi tidak teratur. Nyeri saat berhubungan seks. Nyeri pada tulang panggul. Nyeri pada pinggang. Bengkak pada salah satu kaki. Nafsu makan hilang sehingga berat badan menjadi turun. Badan lemas dan mudah lelah. Penyebab HPV, Human Papilloma Virus, menjadi penyebab utama dari kanker terbanyak nomor 4 di dunia, yaitu penyaluran virus melalui perilaku seks yang menyimpang dengan tidak memakai alat kontrasepsi dan seringnya berganti pasangan. Selain itu, faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko adalah merokok, menyebabkan risiko 2 kali lebih besar dari wanita yang tidak merokok. Kurangnya konsumsi buah dan sayur. Obesitas, berat badan berlebihan, hamil di bawah umur 17 tahun, sudah beberapa kali hamil dan melahirkan, konsumsi pil KB jangka panjang di atas 5 tahun, faktor keturunan, usia di atas 40 tahun. Proses pemeriksaan, tes pap smear, alat yang menyerupai cocor bebek, dan merupakan pemeriksaan paling dasar. Koloskopi, menggunakan mikroskop kecil. Biopsi, pengambilan sampel untuk dianalisa. Tes penentuan stadium kanker, pemeriksaan rahim, vagina, rektum, dan kandung kemih. Tes darah, pemindaian dengan menggunakan CT scan, MRI, X-ray, PET scan. Pengobatan, operasi, radioterapi, kemoterapi. Efek samping dari pengobatan seperti mengalami menopause dini, penyempitan pada vagina, limfedema, pembengkakan pada kaki, karena penyumbatan pembuluh getah bening. Pencegahan, vaksin HPV, terutama untuk usia di bawah 26 tahun. Gaya hidup sehat, terutama menghindari infeksi HPV dengan tidak melakukan perilaku seks menyimpang. Kanker serviks, bila ditemukan lebih dini dan segera ditangani, maka persentase kesembuhan akan menjadi lebih tinggi. Jadi, apabila Anda merasa adanya ketidakwajaran, harus segera konsultasikan diri ke dokter. Ingin mengerti penyakit lain? Silakan komen di bawah ini. Halo semuanya. Khusus kirim uang ke Indonesia pakai aplikasi Hello Index, biaya kirim hanya 150 NT saja loh. Proses cepat, aman, dan terpercaya. Buruan download aplikasi Hello Index.